Masya Allah, Masya Allah. Ini kebiasaan orang Malaysia. Berniaga tapi tak niat berniaga. Niatnya sedekah. Allahu Akbar. Tangan orang lama, masakan orang lama, sedap gila tapi harga dia, aduh, tak masuk di akal, tak masuk di akal. Kebiasaan orang Malaysia itu ya guys ya, sukanya itu meskipun berniaga ya bersedekah. Itu yang tidak ada di negara lain. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video peniaga daripada Malaysia yang memang membuat kita itu wow, sampai macam tak percaya lah ada harga macam ni dekat Malaysia. Dan semua lauk dengan nasi lemak yang sangat sedap ni hanya RM6 saja. Oh, macam mana tu? Tak ada untung ke atau macam mana? Jom kita simak videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe Bang Asfar Badrul guys. Kalau campur dengan yang kat Taiping apa, 30 lebih lah. Ini air tangan orang lama ni. Arwah, umur arwah anak yang sulung. Sekarang dia pun dah kat 40 lah. Isi ada QR eh? Ada. Sebab banyak permintaan kan? Senang kan? Dan orang kurang bawa kek. Yelah. Makcik boleh tahu, makcik jual nasi lemak satu berapa? Nasi lemak satu, biasa RM1.50. Belum mata RM2.50. Ya. Kejap, ini murah sangat. Sangat guys. Nasi lemak biasa RM1.50, RM1.50. Nasi lemak telur mata RM2.50. Nasi lemak berlauk RM4 sampai RM5 je. Ais, murah sangat. Tambah nasi RM50. Kuih 3 biji RM2. Mak berlauk RM4. Ya. RM4, RM5 lah kalau lagi sekali dengan telur. Ini lauk apa? Ini cenonggeng ayam. Oh, cenonggeng. Ataupun bahasa kasar sikit, bontot ayam. Bontot ayam. Ini sotong. Tongking ayam macam tu eh. Ini kerang. Ini ayam masak merah. Contoh nasi lemak biasa RM1.50. Campur lauk dia jadi? Jadi RM4. RM4 maksudnya lauk RM2.50. Satu sendok lah. Saya nak 5. Nak 5 nasi lemak. Nak yang macam mana tu? Kita tengok yang RM2 macam mana? RM2 macam ni lah. Telur separuh. Ya, ini RM2.50. RM2.50 telur goreng. Okey, baik. Ini RM1.50. RM1.50 biasalah, kecil. Nak panggil makcik apa nama? Panggil Mangah je. Mangah. Dah dapat sambal 30 tahun lebih. Di sini je berapa tahun? Masuk 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Sebelum ni meniaga di mana? Sebelum ni kat Taiping. Taiping pun macam ni juga cara dia. Sama lah. Sama. Tapi makcik ada jiwa kemerdekaan eh. InsyaAllah. Siap gantung bendera lagi kan? Oh, terbaik lah. Ni berapa kilo makcik? Eh guys, jarang banget loh istilahnya peniaga-peniaga yang mencantumkan banyak bendera ya kan. Tapi makcik ini Masya Allah terbaik. Dan dia jual murah. Lepas tu dia jiwa kemerdekaan sangat tinggi. Nasi 6 kilo sehari. Oh, 6 kilo. Okay. Banyak juga nasinya. Yeah. Biar orang makan puas. Paling banyak orang beli nasi lemak biasa ke nasi lemak berlauk? Nasi lemak berlauk. Berlauk eh? Sebab dia ada paru. Selalu ada paru apa orang dah ambil. Paru budak-budak tu, budak-budak kolej dah ambil buat lari. Oh, ya ke? Awal-awal pagi tadi? Ya, kat rumah. Dia orang datang rumah. Pukul berapa makcik buka ni? Saya buka pukul 6.10. Ni telur goreng. Dia kalau telur goreng, dia jadi nasi lemak tu RM2 eh? RM2.50. RM2.50. RM2 telur rebus. Baik. Oh, ada ikan bilis? Ada. Cuma kacang je tak ada. Oh, tak ada kacang. Tapi ikan bilis ni macam rangup-rangup ke? Ya. Bau sedap. Ya. Kari ke bang? Gerap lah. Gerap eh. Cik komen sikit bang. Macam mana rasa makcik ni sebab apa? Suka nasi dia ke? Sambal dia ke? Wah. Sebab dia murah lah. Murah? Ya. Itu murah bagi. Alhamdulillah. Hari Merdeka, saya nak support makcik ni. Saya nak belanja abang saya ni. Alhamdulillah. Baik. Itu abang ni tak sambal asing. Dia kadang budak-budak kan nak makan. Ya. Yeah. Biar kita buah asing tak apa. Ni kurang kuih sebab orang yang buat kuih tu yang seorang tu cuti. Oh, Merdeka dia orang cuti tu kan? Dia orang cuti. Dah, rezeki abang tu. Baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Boleh ke saya nak belanja?
Mana tahu tak sudi. Ada orang nak belanja ya. Oh, orang kata apa, rezeki jangan ditolak. Maut jangan cari. Nasi lemak tak nak? Kotiau ke? Nasi lemak satu. Ikan bilik. Banyak. Sampai sekali. Sampai sekali lah. Sedap kot kan. Nasi kakak customer tetap sini kan. Sebab apa? Nasi dia ke? Sambil dia ke? Sambal nasi dah semua padu. Padu lah. Oh, padu. Rezeki kakak tak payah bayar. Amin. Tak, yang ini tak payah bayar agak rezeki. Rezeki sama. Amin. Dah dah abang. Simpan duit. Dah dibeli semua dah. Rezeki abang. Biar kau je ke? Untukkan aku je. Okey, baik. Terbaik. Telur goreng. Sambal nak asing sekali. Sekali baru sedap nanti eh. Ya. Tapi hari sekali. Ni nanti tak ada orang belanja. Dia first time. Oh, first time. Nanti si datang balik eh. Support ini makcik eh. Tak boleh tahu customer kita. Ya, yeah, kena makcik eh. Okay. Dia kena, makcik dah pindah sini lah. Pindah sini sebab rumah arwah anak tu tak ada siapa duduk. Oh. Lepas tu anak dia tinggal seorang. Darah makcik belalah seorang. Sekarang ni dia sekolah asrama Sultan Azlan Shah. Alhamdulillah rezeki dia dapat sana. 10 tahun makcik berniaga kan masa yang pendek tu. Daripada umur anak 4 bulan. Duduk KL. Jadi macam ni RM2 lah. RM2 lah. Ini RM2.5. Nak lauk apa? Kerang dulu. Kerang dulu. Ini pasal buat bekal kecil-kecil ni bukan apa. Sebab orang dah ambil kat rumah. Oh, iya ke? Malah nak buat bekal besar. Macam ni, jadi berapa? Sekali yang telur mata. Ini RM5. RM5. Yeah. Puas hati. Okey, ini nak buat sotong. Tu ada paru. Paru tu yang laris dengan kerang. Oh, banyaknya makcik kubur. Nah, dia memang banyak. Banyak lagi lah. Lagi ada tu. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Ui, besar je. Ini pun RM5. Murah rezeki. Patut ada customer kata tadi murah. Makcik, yang ni nak satu lauk ni lah. Buntut ayam. Buntut ayam. Ini ramai ke orang minat ni makcik? Ada. Ada peminat dia juga. Ada. Tak buat terpawai besar. Tapi macam mana? Masak sambal ke masak merah ni? Masak sambal. Oh Allah, banyak. Ini buat sambal. Banyaknya. Ini jualan apa sedekah ya guys ya? Yang ni sekarang ni RM4. RM4? Ya. Lagi satu ni, tambah telur mata. Nak lauk apa? Saya nak bubuh semua lauk. Okey. Kemudian nak juga kerang. Okay, cenonging pun nak. Tu cenonging. Ini pun makan nasi lemak semua lauk ada. Ayam masak merah pun saya nak. Ayam masak merah. Allah. Ini berapa ringgit cik? Ini RM6. RM6 banyak tu? Ya. Yeah. Semua lauk ada tu? Ya. Yeah. Biar benar cik. Sebab dia sikit-sikit. Dia tak banyak. Sikit-sikit tak banyak. Untuk 6 nasi lemak tu sambalnya. Tapi kenapa RM6? Saya kira tadi 10 kan. Eh, murah sangatlah makcik. Ini asing semua. Semua asing eh? Semua asing. Jadi makcik, penonton saya nak tahu ni, makcik buka daripada pukul apa sampai pukul apa? Lalu saya buka pukul 6:10 dah ada lepas sini. Lepas subuh lah, lepas subuh lah. Lepas subuh. Lepas tu habis kadang-kadang pukul 8:30 dah habis dah. Tiap hari buka. Tiap hari kecuali cepatnya. Hari Ahad je. Ahad je cuti. Nasi goreng, kotel ke macam mana? Kotel sebungkus RM2. Ni semua RM2. Ini order mie juga? Bihun habis. Ini nasi goreng. Ya. Yeah. Dia kalau hari cuti dia slow sikit. Kalau slow. Hari kerja memang tak ada tangan. Oh, yalah orang nak pergi kerja kan. Orang nak pergi kerja. Tu yang kena keluar awal tu. Dah tu rezeki. Okey. Yeah. Terima kasih. Sama. Baik. Mak Ngah. Sempena hari kemerdekaan, kita nampak Mak Ngah ni jual nasi lemak roda 3 tepi jalan. Jiwanya sungguh merdeka. Merdeka kan? Betul. Dia jual nasi sangat-sangat murah. Dia tak terikut dengan trend orang zaman sekarang nak jual apa pun mesti mahal. Tapi Mak Ngah dia boleh jual harga semurah RM1.50 dan lauk semurah RM2.50. Jadi sebab dia jual terlampau murah, kita order semua jenis lauk yang dia ada. Kalau tengok saya ambil semua jenis. Kita ada lauk cenonging, ada ayam, kemudian ada juga ni cenonging ni, ada sotong. Total nasi lemak ni sekali telur mata harga dia cuma RM6. RM6 dapat lauk sebanyak ini, tak tahu nak habak lah. Orang pihak kata malih kabar, yuk. Murah gila. Nasi lemak murah biasa gila, dia betul. Ada semua. Ada telur rebus, kemudian dia ada ikan bilis dan juga ada sambal. Okay, kita nak makan telur rebus dulu. Okay, bismillah. Masuk protein dulu. Bismillah. Okay. Makan lagi protein. Nasi dia murah banyak sangat. Zaman sekarang orang berebut-rebut nak jual mahal. Makcik ni berebut-rebut nak jual murah. Okay? Allah, makan protein dulu. Baiklah. Beginilah ya, guys peniaga di Malaysia ni. Cuba nasi dia. Kalau orang-orang lama nasi dia macam itulah. Bismillah. Dapat rasa keikhlasan makcik niaga. Makan nasi dia saja dah membuktikan sangat berlemak nasi dia. Rasa halia. Wow. Ini dengan kuah-kuah yang telah dicampur. Okay? Bismillah. Enak banget pasti. Boleh nak tafsirkan rasa dia sebab ini rasa yang berlainan. Kuah dia campur dengan berbagai jenis lauk. Kita cuba sambal sotong dia. Bismillah. Sedap. Sedap. Best. Pedas, manis. Jadi ini kuah dia tak sama dengan sambal. Jadi kita nak rasa sambal dia. Kita rasa sambal dia dulu.
Bismillah. Hmm, sambal dia ada sedikit masam, pedas dan manis. Okey, kita letak dekat nasi. Wah, okay. Enak dong. Ikan bilis. Bismillah. Hmm, ni cendongeng buntut ayam. Cendongeng buntut ayam. Bismillah. Sedap tu. Hmm, ya Allah sedap. Sedap sangatlah. Tengok kualiti masakan ini jual murah bukan sebab masak tak pandai. Ini memang 30 tahun lebih masak. Memang tak boleh challenge punya. Memang orang lama punya air tangan. Iyalah, tangan orang lama. Hmm, kerang sedap, buntut ayam sedap, sotong sedap. Dia punya ayam, okey. Bismillah. Hmm, nasi ni punya masak merah sambal ni sedap, dia ada rasa-rasa serat. Best. Terus suapan yang terakhir, kita letak kerang, sotong, ambil sambal. Oh. Ramai pelanggan-pelanggan makcik tu beritahu nasi lemak dia murah, sedap. Bismillah. Wah, okay, lapar biasa, guys. Jadi lapar guys, asli. Pin komen. Tengok dekat ruangan komen, kita letakkan pin komen. Tekan terus boleh sampai kat sini. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama sekali 60 5 kupang. Saya nak habiskan semua, makcik agak-agak berapa? Kita kena kira lah kan. Boleh kira 6, kan 7, nanti mak ngah bagi-bagi orang ni, tak ada duit dah. Masya-Allah. Nak kira semua? Nak kira semua. Kira yang atas meja ni je. Makcik agak-agak kan. Tu lebih kurang berapa bungkus? Yang ni dalam 12, 13 ni tu lah. Okey, kira 13. Untuk telur goreng ni 5 bungkus. Okey. 12 setengah. 12 setengah, okey. Yang baki setengah tadi tu makcik kirakan untuk telur rebus. Ya. Yeah. Ha. Yang baki dia 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian makcik kira lauk ni lebih kurang berapa? Nanti makcik masukkan dalam ni, yeah, tau. Yeah. Ha, tak kisahlah mana-mana pun boleh. Ini tak dapat satu, sikit je. Ini pun satu. Mecenonggeng dapat 2 bungkus lah. Ayam tak ada dah. Ayam habis. Jadi total. Kuih ni kira satu macam mana? Satu RM2. 18, 20, 22, 24. Kotel tu boleh dapat 4 bungkus. Nasi dalam 5 bungkus. Okey, kira sekali. Okey, dah. Okay, totalkan semua. Tadi RM60. Tadi 60. 171. Okay, Mangas, saya QR eh. Ya boleh. Mangas, 171 eh? Ya. 171. Makcik, dah. Terima kasih. Habiskan tu bagi dia semua orang. InsyaAllah. Terima kasih tau. Kita izin ni masuk dalam YouTube. Mudah-mudahan penonton saya tengok, dia boleh datang siapa. InsyaAllah. Makcik. Terima kasih makcik. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys. Kita boleh melihat bagaimana orang-orang dulu ya. Peniaga-peniaga zaman orang-orang memang ya apa namanya ya, air tangan orang-orang dulu ya guys ya. Dia berniaga ni tak menjual bukan nak harga mahal ataupun nak harga untung yang banyak-banyak, tak. Dia jual ikhlas, sedap makanan, orang suka, puas hati. Dia harga pun murah sangat. Allahu akbar. Ya Allah. Makcik ni sanggup jual murah ketika orang lain berlomba-lomba jual harga mahal. Semua naik tapi makcik ni jual harga murah je. Sebanyak tu hanya RM171 saja. Allahu akbar. Dengan kuih-muih semua, Allahu akbar. Dah boleh bagi makan satu kampung. Macam tu lah guys ya. Nah ini lokasinya guys, Taman Bertuah Ipoh Perak, jam 6.30 pagi sampai habis. Ada Google Map, kawan-kawan boleh try kat sana . Subhanallah, channel terbaik. Setiap pekerjaan ada niat baik, Allah bantu cara yang tak sangka. Murah-murahnya makanan kat sana. Oh memang Perak ni mungkin murah-murah . Jadi ada yang cakap dekat sini memang kat Perak tu murah-murah, dia cakap macam tu. Tapi mungkin pedagang kaki lima kot. Kalau kat sini lah dia cakap pedagang kaki lima lah kan. Dekat tepi-tepi jalan macam tu. Tapi kalau dekat restoran mungkin lagi mahal macam tu. Saya tak faham juga lagi. Tapi dia cakap kat sini memanglah belah Perak ni memang murah macam tu. Tengok nasi saja pun dah terliuk. Kenapa orang lain berniaga mahal walau di tepi jalan. Ya ramai yang mahal juga guys ya. Kalau dekat KL nak nasi lemak semua lauk taruh, jangan sampai dapat harga RM6. Takkan sampai, tak, jangan mimpi. Jangan mimpi dapat harga RM6. Takkanlah. Mesti 20 ke 15 ke 10 macam tu. Saya tak faham jugalah.
Ha, kalau kawan-kawan tengok kan, kawan-kawan yang tahu kan. Ha, berapa? Tapi makcik ni memang murah sangat. RM6. Allahu akbar. Terbaiklah, semoga sukses selalu dan kita doakan makcik ni, kita support selalu makcik ni ya guys ya. Buat kawan-kawan yang dekat sana, ah belilah, try sebab abang Azfar dia cakap memang sedap, memang padu. Oh, terliur lah guys lah asli Allah. Alright guys, dan ya support ya guys makcik tadi ya kan, langsung pergi kat sana. Dan juga istilahnya kawan-kawan semua ni share-share video ini supaya banyak orang yang tahu lagi tentang makcik ni guys ya. Sebab jam 8 dah habis. Ha, 6, 7, 8. 2 jam je dia jualan kan. Tapi dah habis macam tu. Okey, terima kasih dah tengok video ni guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kepada Bang Azfar Badrul dan juga channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.